Assalamualaikum sahabat Amun TV Official. Video kali ini kita cara penyetelan pressure angin atau pressure kompresor untuk unit Caterpillar 777D. Video ini hanya sekedar sharing, bukan untuk menggurui apalagi untuk menyombongkan diri. Ini kita berada di atas unit 777D-nya. Hal yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan pengajasan di gubernur ini, untuk angin kita rilis dulu. Ini palepnya ada di samping kabin. Kalau perlu, untuk tekanan angin yang di tangki kita kosongkan dulu. Kita buka aja palepnya, kita buang anginnya. Untuk kompresor Caterpillar 777D ini ada di posisi diri engine. Ini kita penyetelan gubernur tadi. Ini gubernurnya, untuk menambah KPA-nya atau menambah pressure anginnya. Kita putar berlawanan jarum jam. Kalau untuk mengurangi pressure, kita putar searah jarum jam. Ini kompresornya. Ini gubernurnya. 700 sudah terbaca. Posisi pedal. Forgingnya 815. Untuk forgingnya 815 KPA. Karena terlalu cepat untuk forgingnya, ini perlu di adjust lagi atau di setting lagi untuk gubernurnya, gubernur kompresor. Untuk pressure normalnya 830 KPA. Mbah, buang mbah. Bah, buang anginnya. Anginnya rilis. Ini kita rilis anginnya saat penyetelan atau pengajasan gubernurnya. Untuk pengecekan di Caterpillar ini untuk sweet service sama sweet mode. Penyetelan gubernur. Ini untuk mencarinya, pencet 2, pencet 1, masuk di GA3. Ini sudah 500. Kita mencari untuk forging pressure 830 PS KPA. Pas sesuai spek 830 KPA. Seperti inilah cara kita pengajasan gubernur kompresor 777D. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau suka video seperti ini, bisa like, komen, dan juga subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Amin.
juga kita merilis lewat retarder ini untuk merilis angin. Lebih bagus kita rilis di samping kabin, ada palep untuk ngederen angin.